Jadi kita akan tes apakah handphone ini bisa support Wi-Fi 5 GHz atau tidak. Kita akan menggunakan aplikasi 5 GHz tester. Jika Anda belum menginstalnya, Anda bisa ke Play Store untuk melakukan instalasinya dengan nama 5 GHz Wi-Fi tester. Oke, ini adalah nama aplikasinya, 5 GHz Wi-Fi tester. Kita sudah melakukan download dan ini ya aplikasinya. Kita membuka aplikasi dan langsung mengetahui, cek traffic status, kemudian kita cek, kita klik cek. Oke, sahabat Muni TV, Anda bisa melihat sendiri, ini ada warning warna berkedip-kedip putih dan merah yang menjelaskan bahwa 5 GHz not supported, berarti handphone Vivo ini tidak support Wi-Fi 5 GHz. Handphone apa saja yang mensupport Wi-Fi 5 GHz? Simak video selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Sahabat Munir TV, dimanapun Anda berbahagia, salam sukses, salam hormat dari saya. Pada pembahasan kali ini, kita bahas tentang handphone atau HP yang support Wi-Fi 5 GHz. Oke, karena kebanyakan handphone saat ini mensupport Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz, dan handphone yang mana saja yang bisa support Wi-Fi 5 GHz. Kita akan bahas kurang lebih 105 handphone yang support Wi-Fi 5 GHz. Yang pertama adalah Galaxy S, mulai dari Galaxy S2 ke atas. Yang berikut Galaxy Note, mulai dari Galaxy Note 4. Lanjut Galaxy Nexus, kemudian Galaxy J7 untuk semua varian Galaxy J7. Yang berikut adalah Samsung Galaxy J3 semua varian. Jadi Galaxy J3 semua varian bisa masuk dalam Wi-Fi 5 GHz. Yang berikut adalah golongan Huawei S10 Mate 2 ini support 5 GHz. Kemudian S10 XT. Lanjut dengan HP Huawei Honor ke-8, Honor View 10, Huawei Mate, mulai dari Mate 8 ke atas, ini support 5 GHz. Yang berikut adalah HP Huawei Nexus N6P, Huawei P9, lanjut Huawei P10, kemudian golongan Asus. Yang pertama adalah Padfone 10 atau Padfone X, Zenfone 2 kecuali 2E, 2E tidak termasuk dalam Wi-Fi 5 GHz, dia hanya mensupport 2,4 GHz. Zenfone 4 dan M4 Pro semua support 5 GHz. Zenfone AR, Zenfone 5 atau V, kemudian Xperia L1, ini adalah golongan Sony, Sony Xperia TL, Sony Xperia 10 Compact, kemudian Xperia XA1, Xperia XA2 dan Xperia XA2 Ultra, semua masuk dalam 5 GHz Wi-Fi support. Xperia XZ semua varian. Yang berikut adalah golongan HTC. Dari handphone merek HTC ini adalah HTC 10, Desire Eye, HTC Desire Eye, HTC One A9, HTC One A8, HTC One M7 atau M7, HTC One M8, HTC One M9, M9, kemudian HTC One Max, HTC U11. Sahabat Munir TV,
masuk ke dalam golongan Apple, yaitu semua golongan iPhone, semua mode dengan iPhone 5. Jadi iPhone 5 untuk semua mode. Kemudian golongan LG ini karena cukup banyak yang masuk ke dalam support Wi-Fi 5 GHz dari merek LG ini sangat banyak, sehingga tidak mencantumkan satu persatu per handphone, tapi langsung mencantumkan tipe LG nya yang pertama adalah Scope 2, Fiesta, Fortune 2, G-Flex 2, G-Stilo, LG G-Vista, LG G-Vista 2, dan LG G3. Lanjut lagi masih di LG, LG G3 Figure, LG G4, LG G5, dan LG G6, LG G7 Tinky, kemudian LG K30, LG Nexus 4, Nexus 5, dan Nexus 5X. LG sangat banyak yang support Wi-Fi 5 GHz. Sahabat Mel TV, kita masih lanjut dengan LG G6, LG Ratio 3, LG Stilo 2 Plus, LG Stilo 2 V, Stilo 3 Plus, kemudian LG V10, LG V20, LG V30, kemudian LG X-Charge, LG X-Power 2 atau Power 2, kemudian LG X-Venture. Jadi golongan LG ini sangat banyak yang mensupport Wi-Fi 5 GHz. Kemudian masuk ke dalam golongan ZTE, juga sedikit banyak dibandingkan dengan merek yang lain selain dari LG. ZTE Axon Pro, ZTE Axon 7, ZTE Axon M, ZTE Blade Max 3, kemudian ZTE Blade Max Blue, ZTE Grand S Pro. Masih dalam golongan ZTE, Grand X Max 2, ZTE Max XL, WAP 4G, dan WAP C, kemudian Z Max dari golongan ZTE. Oke sahabat Mel TV, Motorola juga sangat banyak varian yang masuk ke dalam support Wi-Fi 5 GHz. Yang pertama dari golongan Motorola ini adalah Etrix HD, Droid Max, Droid Max 2, Droid Mini, Droid Racer HD, Droid Racer M, Droid Racer Max, Droid Ultra, dan Droid Turbo. Kita masih lanjut ke dalam golongan Motorola. Droid Turbo 2 atau 2, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto E5 Cruise, Moto E5 Play, Moto E5 Plus, Moto E5 Supra, dan Moto Z4 atau G4. Jadi Motorola juga sangat banyak. Langsung lanjut dengan golongan Motorola, Moto G4 Plus, Moto G5 Plus, Moto G5 S Plus, Moto G6, Moto G6 Play, Moto G6 Force, dan Moto X, Moto X M4. Cukup banyak sahabat Munir TV merek yang support Wi-Fi 4 GHz. Oke, masih lanjut dengan Motorola, Moto Z, Moto Z Force, Moto Z Play, Moto Z 2 Force, Moto Z 2 Play, Moto Z 3 Play, dan Nexus 6 masuk dalam golongan Motorola juga. Oke, terima kasih. Ucapkan terima kasih banyak atas support Anda terhadap Mel TV. Silakan cek handphone Anda sesuai dengan aplikasi 5 GHz tester. Dengan aplikasi Android 5 GHz tester, Anda bisa mengecek apakah handphone Anda support Wi-Fi 5 GHz atau tidak. Terima kasih, kurang lebihnya dari Mel TV menyampaikan permohonan maaf. Salam sukses dari kami semua, Mel TV Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.